pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, pagi, Bu. Nah, jadi kita hari ini masuk ke pertemuan ke-12. Kita hari ini akan bahas tentang market basket analisis. Apa sih itu market basket analisis? Sebentar ya. Kita masuk. Saya akan slide nah market basket analisis ini adalah analisa atas perilaku konsumen secara spesifik dari suatu kelompok tertentu. Jadi sumber data dari market basket analisis adalah misalkan transaksi, transaksi dari kartu kredit atau transaksi penjualan, transaksi kupon, transaksi diskon, atau suatu keluhan pelanggan seperti itu ya. jadi uh, Hal, Hal seperti itu sejadikan sumber data dari market basket analysis. Jadi market basket analysis ini dimulai dari transaksi yang terjadi dari satu atau lebih penawaran produk atau jasa, dan hasilnya akan berupa wujud aturan asosiasi. Kemudian market basket analysis ini umumnya dimanfaatkan sebagai apa? Sebagai titik awal pencarian dari pengetahuan suatu transaksi data. Jadi kita bisa mengetahui pola spesifik apa yang kita akan cari nantinya. Kebutuhan market basket analisis ini awalnya ditemukan, dibutuhkan karena adanya keakuratan dan manfaat yang dihasilkan dalam bentuk aturan asosiasi atau hubungan dari pola-pola atau pola-pola keterka keterkaitan data dalam suatu database. Jadi kalau kita bisa menemukan uh, asosiasi, terkaitan dari data-data tersebut kita akan menghasilkan suatu uh, analisa dan ber, yang bermanfaat. Jadi contohnya seperti di keranjang belanja ya karena market basket analisisnya seperti adalah keranjang belanja. Kita bayangkan ada keranjang belanja dari seorang pengunjung atau pelanggan yang berbelanja di supermarket. Jadi kita bisa mengetahui apa saja dari keranjang basket ini, keranjang belanja ini. Kita bisa mengetahui Produk apa yang dibeli atau what produk yang dibeli? Terus produk apa saja yang dia beli? Seperti which ya, which produk? Kita di sini um, mengetahui lima which atau what which who why dan how. Jadi um, tadi kan sudah ada produk apa yang dibeli, produk apa saja yang sering dibeli, secara bersama-sama dan berpeluang untuk kita promosikan bersama. Terus siapakah yang membeli gitu who? Kemudian merap, mengapa mereka membeli? suatu perbaik, mengapa mereka membeli barang-barang tersebut? Jadi uh, kenapa? Jadi contohnya di sini, uh, apakah dalam dalam keranjang belanja ini pengunjung membeli jus jeruk, pisang, deterjen pembersih jendela dan enam kaleng soda. Lalu apakah soda dibeli bersama-sama dengan pisang? Apakah merek soda membuat suatu perbedaan? Nah ini nanti dari data yang sudah masuk kita bisa menemukan keterkaitan atau pola asosiasi yang terjadi di antara soda dan pisang. Kemudian bagaimana how bagaimana demokrasi dari tetangga mempengaruhi apa yang dibeli oleh pelanggan. Jadi bagaimana kita menaruh benda-benda tersebut mempengaruhi apa yang pelanggan beli. Misalnya kita menaruh minyak di sebelah gula. Apakah minyak akan dibeli di sebelah apakah minyak dan gula akan dibeli bersamaan seperti itu? Jadi bagaimana demografi ini mempengaruhi apa yang dibeli. Kemudian Where di mana seharusnya deterjen diletakkan di toko untuk memaksimalkan penjualan mereka. Apakah harus ditaruh di dekat kasir, apakah harus ditaruh di depan pintu masuk dan sebagainya. Kemudian apakah pembersih jendela turut dibeli bersama dengan deterjen dan jus jeruk yang sedang dibeli bersama. Jadi di sini kita bisa melihat pola keterkaitan dari barang-barang yang dibeli. Jadi hasil market basket analisis ini akan semakin baik jika item yang dilibatkan ini memiliki proporsi frekuensi yang seimbang. Jadi kalau proporsinya makin seimbang itu mencegah ada aturan yang didominasi oleh produk yang sering muncul. Jadi cara yang dapat digunakan agar mendapat uh, proporsi seimbang adalah dengan menaikkan sebagian item yang berfrekuensi rendah ke klasifikasi yang lebih tinggi sehingga frekuensi mereka akan lebih meningkat itu contohnya ya. Jadi tadi uh, hasil dari market basket analisa adalah berwujud aturan asosiasi. Nah di sini ada aturan asosiasi. Jadi di sini ada persamaan ya. Persamaan satu itu menjelaskan bahwa nilai support item set. Nilai support, aduh, sorry, sebentar. Di persamaan yang pertama ini adalah menjelaskan bahwa nilai support atau item set dari A dan B sebesar probabilitas dari A dan gabungan dari A dan B. Lalu kemudian ada pertambahan kedua. Jadi persentase confidence atau keyakinan item set A terhadap item set B itu sebesar probabilitas dari gabungan support dari item set A dan B dibagi support dari A. Kemudian ada Persamaan yang ketiga adalah menampilkan perhitungan improvement. Jadi kalau di persamaan tersebut, nilai improvement diperoleh dari probabilitas gabungan penentu data dan hasil atau result dibagi dengan hasil perkalian dari probabilitas dan result. Jadi kalau pada proses basket market basket analisis ini, bagian yang paling membutuhkan waktu terbanyak adalah mencari support count, jadi mencari kandidat dari support count. Untuk memperoleh hasil terbaik dari segi waktu dan kinerja, maka pencarian kandidat support ini bisa dilakukan secara serentak maupun terdistribusi. Kalau serentak itu maksudnya adalah proses pencarian dilakukan pada setiap tingkat variasi. Kalau terdistribusi ini artinya proses pencarian support itu dilakukan pada tingkat variasi dibagi dengan tingkat jumlah item set yang dihasilkan pada proses sebelumnya. Jadi kalau yang improvement ini merepresentasikan seberapa baik sebuah aturan dalam memprediksi hasil daripada sekedar mengasumsikan hasil. Jadi kalau improvement lebih besar dari satu maka hasil aturan menjadi lebih baik daripada kesempatan acak kalau misalkan lebih dari satu. Contohnya, nilai probabilitas penentu dari, contohnya nilai probabilitas ini adalah 3% nilai probabilitas result atau nilai resultnya 2%. Maka improvement yang dihasilkan adalah pengal, dikali, uh, dikalikan dulu 0,01 dibagi 0,03 atau 3% ya dikali 0,02. Jadi nilai improvement yang dihasilkan adalah 16 seperti itu. Oke, jadi sebelum berikutnya kita akan masuk ke diskusi kelompok ya sebelum kita masuk ke praktikum. Jadi ini uh, coba dijelaskan kelebihan atau sebutkan kelebihan dari market basket analisis. Kemudian kedua adalah perbedaan asosiasi dengan algoritma a priori dan eklat. Silahkan dicari. Lalu bisa ditulis ya di chat, chat room. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut ke praktikum pada jam 9. Silahkan jika ada pertanyaan. Oke, jadi ini saya share <tuh> uh, CSV ya, yang untuk nanti dipakai pada saat praktikum. Sedang, jadi ukuran filenya cukup gede, sekitar 40 MB, karena datanya cukup banyak. Jadi ya, nanti tapi begitu kita masukkan ke code nantinya, <tuh> mungkin kalian mau delete beberapa row juga nggak apa-apa, beberapa baris mau delete wow. juga nggak apa-apa. Ya, kita mulai praktikumnya ya. Jadi ya, semua download, sudah download ini. data setnya. Nah, sekarang kita mulai dari uh, pertama kita import. Jadi import pandas. Kita mau pakai pandas untuk read CSV kita. Lalu jangan lupa tadi file download itu di save-nya sebagai CSV ya, .csv karena kita pakai uh, code-nya itu pd read csv. Nah, ini pd karena import pandasnya spd. Kemudian kita coba print ya. <tuh> apakah keluar atau tidak? dicoba codingan ini, setelah coding kemudian nanti kalau keluar hasilnya akan seperti ini outputnya semua udah keluar ya uh, ininya data frame data framenya nya bisa di, bisa di print kemudian sekarang kita coba Oh iya, saya mau jelasin tadi. Nah, ini kan ada setelah kita print ya, kita melakukan pembersihan data ya. Jadi kita uh, cleaning invoice number yang kosong, jadi kayak ini yang kita drop invoice number yang kosong. Kemudian juga kita uh, bikin satu variabel namanya basket atau keranjang belanja. Ini kita isi nomor invoice berdasarkan negara yang kita pilih. Jadi sini saya pilih negara Prancis, jadi atau French ya di sini. Jadi semua yang negaranya di grup berdasarkan semua negaranya adalah Prancis. Jadi baru keluar yang seperti ini ya. Kalau tadi kan kalau print DF head doang itu cuma ngeprint print uh, berapa baris pertama doang ya. Kemudian nextnya kita melakukan encoding. Jadi jika ada barang yang kurang dari sama dengan nol, maka keranjang tersebut bernilai nol. Kalau lebih dari satu maka bernilai satu. Jadi misalkan ada transaksi yang nilai barang, yang beli barangnya sebanyak 10, maka itu akan di-return sebagai satu seperti itu. Jadi kita akan melakukan encoding ini karena nanti begitu memasukkan ke analisis, itu kita perlunya seperti ini ya. Nah, akan dicoba. Oke, berikutnya. Ini perlu diinstal ya. Jadi pip install mlx10. mlxtnnd. mlxtnnd. Ini diinstal di, di uh, command prompt ya. Kalian lakukan pip install. Jadi kita akan pakai a priori dan association rules yang kita impor dari mlx10 ini. Jadi ini juga modul ya, modul di Python yang kita akan gunakan untuk market basket analysis ini. Nah, setelah kita sudah install, kita akan masuk, kita akan bikin variabel baru yaitu frequent item set di mana adalah uh, kita masukkan perintah a priori di situ, berapa banyak barang yang sering dibeli dari seluruh transaksi. Jadi di sini perintahnya saya pakai a priori dengan nilai support minimal di 0,07 atau 7 persen. Jadi kalau kalian tadi kan sudah ada support, confidence sama nah support itu adalah indikasi berapa sering item set muncul di data set dan kalau confidence itu seberapa sering uh, rule-nya ini terbukti benar ya. Jadi kita akan coba cari dulu yang uh, support-nya. Nah, jadi untuk pip install kalian ketik di command prompt aja langsung. Pip install MLX dan gini. Nah, ini nanti dia akan download sendiri ya dari internet modul Python-nya. Bisa dicoba nah jadi kalau sudah berhasil nanti keluar hasilnya seperti ini ya yang supportnya di atas 7% itu akan dikeluarin nah sekarang kita bikin rule nih jadi kita bikin variabel yang namanya rules itu ada variabel yang memiliki aturan asosiasi dari masing-masing barang jadi variabel rules ini mencari has isinya adalah hasil dari fungsi yang mencari asosiasi di mana data yang digunakan berasal dari frequent item yang tadi kita cari di di ini ya frequent item set dengan nilai minimum dari lift ratio nya adalah satu lift ratio itu apa lift ratio itu adalah rasio dari nilai pengamatan support jadi diharapkan di dua aturan itu independen Jadi kalau sudah dijalankan, code-nya ini nanti akan menghasilkan seperti ini outputnya ya. Ini adalah bagaimana kita membacanya. Kita bisa lihat di sini bahwa alarm clock backlight green itu biasanya terbeli dengan bersama dengan alarm clock backlight red dengan nilai support 9% dan ratio-nya di angka 8. <tuh> Jadi, uh, di sini kita bisa juga lakukan filtering ya. Filtering misalkan dengan uh, dari rule ini yang lift ratio-nya di atas 6, minimal 6, dengan tingkat confidence minimal 0,8. Seperti itu. Kita juga bisa lakukan filtering seperti itu. Jadi, semua udah keluar output-nya. Apakah ada yang error? Mungkin... Ini mungkin saya share juga aja ya code-nya. Di... Ya, silakan jika ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin itu uh, yang terakhir ya untuk materi praktikum. Jadi uh, terima kasih semuanya, selamat pagi. Bahkan kalau misalkan ada pertanyaan bisa disusulkan nanti ya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih bu. bu.